Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, salam satu hobi, salam ngarit. Oke, semoga sehat selalu ya bosku. Oke, di video kali ini kami akan mengajak rekan-rekan untuk membahas manfaat garam untuk sapi kita ya. Nah, kalau di tempat saya ini garamnya garam krosok seperti ini. Untuk harganya di tempat kami ini ya, untuk ukuran satu sak ini berukuran 50 kilo, harganya sekitar 35.000. Nah, untuk biasanya di kandang kami, garam ini untuk campuran bahan komboran ya bosku. Jadi setiap bikin komboran saya kasih garam ini. Nah, seperti ini bosku. Oke, saya bikin komborannya dulu bosku. Untuk komboran di kandang kami ini, yang pertama ampas tahu, bekatul, kemudian garam, lalu air ya. Komboran sederhana di kandang kami. Oke, berikut ini adalah manfaat garam ya untuk ternak ini, khususnya untuk sapi. Kita akan bahas bersama ya bosku. Nah, yang pertama ini adalah untuk menambah rasa pada pakan ternak. Kedua, meningkatkan tingkat kesuksesan palatabilitas. Ketiga, meningkatkan pertambahan bobot badan, meningkatkan efisiensi pakan. Lanjut, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan stres. Yang kelima ini bosku, memperbaiki sistem reproduksi pada ternak sehingga ternak bisa berproduksi sesuai potensial genetiknya. Nah, ini yang untuk sapi betina ya, juga manfaatnya ada. Lanjut, meningkatkan karkas rendah lemak, berguna sebagai mineral untuk pertumbuhan ternak. Nah, ini yang sangat berguna ya, ini untuk sebagai mineral bagi pertumbuhan ternak, khususnya sapi ini ya. Jadi kalau mineralnya banyak, mungkin pertumbuhannya akan cepat ya bos. Dan lanjut yang ke-8, untuk membantu pembentukan vitamin dan enzim dalam tubuh ternak. Nah, ini karena ternak ini juga merupakan hewan yang hidup ya, tentunya juga butuh vitamin dan juga butuh gizi ya bosku. Jadi garam itu mengandung mineral yang bagus ya ini. Jadi gak usah susah-susah untuk mencari mineral-mineral ya. Cukup diberikan garam itu sudah banyak mengandung mineral. Nah, mineral pada ternak diharapkan mampu meningkatkan produksi daging yang terus meningkat ya, bosku. Jadi pentingnya garam untuk sapi kita, jangan lupa untuk memberikan garam kepada sapi kita sewaktu nyober atau ya tergantunglah penambahannya dengan cara apa. Oke, lanjut ini bikin komboran lagi bosku ya. Thank you.
Nah, untuk 50 kilo garam tadi itu biasanya bisa habis sampai 2 bulan di kandang kami. 2 bulan untuk sapi 5 ya, Bos. Jadi ya sangat ringan ini. Oke, sobat ternak, sekian dulu video kali ini pembahasan tentang garam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.